parut saja ya. Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di channel Dapur Minami. Seperti biasa, sebelum aku mulai videonya, jangan lupa aktifkan notifikasi di klik subscribe-nya. Biar kalian gak ketinggalan tips-tips terbaru dari Dapur Minami. Di video kali ini, Dapur Minami mau membuat ramuan khusus laki-laki yang memiliki masalah disfungsi ereksi, yang bahannya sangat gampang ditemuin yang kalian bisa buat sendiri di rumah. Jangan kemana-mana biar nggak ketinggalan, disimak terus videonya sampai selesai. Untuk membuat ramuan khusus laki-laki, di sini sudah saya siapkan bahan-bahan, diantaranya bahan utama di sini saya siapkan bawang putih yang nanti saya akan gunakan 3 siung saja. 1 sendok teh madu yang nanti saya akan gunakan sebagai bahan tambahan. 3 siung saja. Bawang putih ini sudah selesai saya kupas, kemudian saya akan panggang terlebih dahulu di atas aluminium foil. Ini sudah saya siapkan aluminium foil, kemudian saya akan nyalakan api kompornya. Langsung saja saya letakkan di atas kompor yang sudah nyala. Dan kemudian 3 siung bawang putih ini saya akan langsung panggang di atas aluminium foil. Jadi bawang putih ini kita tunggu sampai benar-benar layu. Jadi sesekali sambil dibolak-balik supaya matangnya merata bawang putihnya. Nah, ini sepertinya bawang putihnya sudah cukup layu setelah saya panggang beberapa menit. Kemudian saya akan mematikan api kompornya terlebih dahulu. Nah, ini sepertinya sudah cukup matang, nggak matang-matang sekali ya, tapi sudah cukup layu bawang putihnya. Setelah itu saya akan parut terlebih dahulu dan saya akan tambahkan 1 sendok teh madu. Jadi bawang putih panggangnya kemudian saya akan langsung parut saja ya. Ini bawang putihnya saya parut karena nanti saat dikonsumsinya biar lebih mudah. Nah, jadi ini hasil 3 bawang siung yang sudah saya parut tadi. Kemudian di sini langsung saja saya tambahkan 1 atau 2 sendok teh madu. Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah saya sudah tambahkan 2 sendok teh madu, kemudian di sini diaduk saja supaya tercampur dengan rata madu dan juga bawang putihnya. Setelah diaduk atau tercampur dengan rata, di sini bisa langsung dikonsumsi dengan cara seperti ini. Tes.
Nah, ini dia ramuan khusus laki-laki dari bahan bawang putih dan juga madu sudah selesai saya buat. Jadi ramuan ini sangat gampang sekali cara membuatnya dan bisa kalian coba karena ramuan ini sangat jos manfaatnya buat laki-laki. Selain menyehatkan, ramuan ini bertindak sebagai afrodisiak alami dan meningkatkan aliran darah ke alat vital pria. Sehingga ramuan ini dapat mengobati disfungsi ereksi pada pria. Serta bermanfaat meningkatkan keharmonisan bagi pasangan suami istri. Konsumsilah ramuan khusus laki-laki ini secara rutin agar stamina tetap terjaga. Jadi sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat buat semua. Jangan lupa dukung channel Dapur Minami dengan di-share, like, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mencoba.